Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia. Hari ini kita lagi piknik ya. Kita lagi piknik, kita nginap di Hotel Grand Bintang Hotel ya. Suasananya seperti ini. Grand Bintang Hotel ya ini. Tepat berada di kanan atau kiri jalan Lawu ya, kita tunjukin dulu jalan Lawunya ya. Nah, yaitu jalan Lawunya tidak jauh dari terminal juga ya, Tawangmangu ya. Nah, ini suasana paginya seperti ini. Ini di halaman hotel ya. Ada kolam renangnya kecil. Bisa buat renang sederhana. Nah, malam tadi yang menginap cukup banyak ya, dari hotel, dari komunitas mobil Honda ya, Honda Stilo 2 pintu ya teman-teman. Nah, ini tadi adalah penampakan luar hotelnya dan ini adalah kamarnya ya. Kamarnya seperti ini. Nah, ini teras. Nah, ini kamarnya ya, berantakan karena kita sudah pakai. Halo Pak Haji, makan? Udah mandi? Udah. Hah? Udah mandi dia? Masih pada tidur? Ya kita nginep bareng-bareng ya. Ini dua tempat tidur. Berapa Pak Agus kemarin harganya Pak Agus? Berapa kemarin harganya? 420 udah termasuk pajak udah? Udah termasuk pajak? 420 ya. Ya lumayan. Dapat sarapan Pak Agus? Dapat sarapan nanti jam 7. Jam 7 di lantai 5. Ya ini seperti ini kondisinya ya. Kita lihat lorongnya. 420 harga saat ini ya, malam minggu weekend ya, cukup bersih, dingin ya, tanpa AC tapi dingin ini ya. Hanya kipas angin tapi wah, jos gandos kuncinya, jos lah. Oke ya teman-teman ya, kamar mandinya seperti apa kita lihat. Pertama ya, seperti ini ya, untuk pakai ada air panas air dingin ya, tapi nggak ada baknya ya bagus ya. Ya ini reviewnya harusnya dari tadi kata Pak Agus, ini habis berantakan habis dipakai pakai tidur. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu ya, terima kasih sudah menemani sejauh ini. Habis ini kita akan sarapan.